kembali lagi sama si Boy. Kali ini si Boy lagi ada di kafe Kebon Dalem yang lokasinya ada di Yogyakarta, dan aku mau kasih tahu buat kalian semuanya menu terus tempatnya seperti apa dan reviewnya seperti apa. Yuk ikutin keseruan dan perjalanan si Boy. Let's go. Kafe Kebon Dalem dulu temen-temen nih, first time aku nyobain di kafe Kebon Dalem karena kayaknya asik dan menarik buat kita review tempatnya seperti apa. Yuk ikutin keseruan si Boy di kafe Kebon Dalem. Let's go. Nah, kalau yang ini adalah untuk menu yang beverage, untuk yang minuman dan kopi ya teman-teman. Di Cafe Kebon Dalem ini itu lokasinya ada di sisi sebelah utara Tugu Jogja, dan untuk harganya ini relatif dari mulai 15.000 sampai dengan kisaran 30.000 ke atas dengan view langsung tugu dan pemandangannya langsung area sekitaran jalanan Tugu. Dan pastinya ini kalau pas suasananya cerah bagus seperti ini nih, Tugu indah banget sih buat kalian hangout, dan bisa kalian masukkan di daftar referensi ketika kalian berkunjung di Jogja, karena ini salah satu resto atau cafe yang wajib kalian kunjungi ketika kalian di Jogja ya teman-teman. Dan untuk harganya itu standar karena ini resto, dan viewnya langsung seperti ini indah banget dan pastinya cakep sih buat kalian foto-foto ala-ala Instagramable. Nah, ini kebetulan di suasana Tugu Jogja, tepatnya ini view di atas Cafe Kebon Dalem. Ini benar-benar pas cerah banget dan enak banget untuk kalian nyore. Dan ini menurut si Boy ini tempat yang recommended, salah satu yang wajib banget kalian masukin di list perjalanan kalian kalau ke Jogja untuk tempat sekedar hangout dan bersantai ketika kalian sampai di Yogyakarta ya teman-teman. Dan di depannya Cafe Kebon Dalem ini itu juga masih ada tempat satu yang view-nya juga langsung dengan Tugu. Next aku cobain review tempatnya seperti apa dan harganya seperti apa. Dan ini kebetulan suasananya pas cerah banget dan enak buat ini sekedar ngopi dan makanan-makanan ringan. Ini enak banget buat kalian bercengkrama bersama teman, keluarga ataupun gebetan kalian ya teman-teman. Jadi itu yang bisa saya share untuk kalian semuanya, bisa kalian masukkan ke list kalian ya.